Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku mau kasih tips dan cara ke kalian, yaitu cara membuat night cream sendiri di rumah. Nah, aku bikin video ini tuh karena udah banyak banget yang nanya di salah satu video aku, yaitu cara membuat night cream super glowing. Jadi di video ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian cara membuat night creamnya. Jadi sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel aku ini dan belum subscribe, kalian subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak bakal ketinggalan dengan video terbaru dari aku. Nah, kita langsung aja ke videonya. Nah, bahan yang pertama di sini yang kalian butuhin yaitu Fair and Lovely. Fair and Lovely ini dia tuh dapat mencerahkan wajah, dapat membuat wajah glowing, dapat menghilangkan noda bekas jerawat dan menyamarkan noda hitam di wajah kita. Nah, bahan yang kedua di sini ada aloe vera gel. Di sini kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting dia tuh aloe vera. Nah, aloe vera ini dia tuh fungsinya sangat banyak banget untuk wajah kita ya. Yang pertama, dia tuh dapat melembabkan wajah, menghambat penuaan dan menghilangkan jerawat. Nah, yang terakhir di sini ada vitamin E. Nah, vitamin E ini seperti kita tahu ini tuh banyak banget manfaatnya untuk kulit wajah kita ya. Selain dia memberikan nutrisi untuk wajah kita, dia juga dapat menghilangkan kerutan, garis-garis halus di wajah kita, dan dia juga dapat melembabkan kulit. Apalagi di saat kita waktu malam hari itu butuh banget buat menutrisi kulit kita, karena kulit kita dalam masa meregenerasi ya kalau pada malam hari. Ini aku udah sediain dulu pouch cream kayak gini. Ini ukuran yang 15 gram ya. Dan di sini aku udah sediain sendok takar. Ini sendok takar masker ya. Nanti aku bakalan pakai takaran sendok masker untuk membuat night cream ini. Gak lupa juga sendok pengaduk buat aku mencampur krimnya nanti. Oke, di sini yang pertama-tama aku bakalan pakai gel aloe veranya dulu. Aku bakalan takar menggunakan sendok yang sedang dari sendok masker ini. Aku ambil dia satu sendok, pokoknya satu sendok rata nih. Aku taruh di dalam wadah krim. Nah, ini ya. Nah, terus yang kedua di sini aku taruh Fair and Lovely. Di sini juga aku bakalan pakai sendok yang sedang. Aku bakalan pakai takaran satu sendok. Ini takaran, pokoknya dia ukurannya takaran sendok yang sedang di sendok masker. Aku tuangin lagi ke dalam wadah. Nih, aku tuangin. Dan yang terakhir, aku campurin vitamin E. Di sini aku pakai satu kapsul. Kalau kalian mau nambahin juga nggak apa-apa. Di sini aku bakalan pakai satu kapsul vitamin E. Nih, aku tuangin aja ya. Oke, terus aku langsung mix ke semua bahan ini sampai tercampur merata. Jadi ini tuh cukup untuk wadah krim yang 15 gram. Kalian bisa ikutin takaran yang aku pakai. Nah, jadi seperti ini ya jadinya. Jadi night cream ini udah aku pakai beberapa kali. Ini mau pakai night cream ini karena udah mau habis, jadi aku bikin. Nah, guys, jadi ini krimnya udah jadi. Aku bakalan cobain dulu di tangan aku, terus nanti aku bakalan langsung lanjut pakein ke wajah aku. Ini. Nih, kalian lihat, guys. Ini super glowing banget. Nih. Kan? Aku bakalan bedain dengan tangan aku yang satunya lagi. Nih. Glowing kan? Jadi aku bakalan cuci dulu wajah aku, makeup di wajah aku bakalan bersihin dulu terus aplikasiin ke wajah aku. Jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti apa kalau dipakein ke wajah. Oke.
Nah guys, jadi ini aku udah bersihin makeup di wajah aku. Terus aku langsung aja aplikasiin krimnya ke wajah aku. Di sini aku totol-totolin dulu ke bagian-bagian yang bakalan aku aplikasiin krimnya. Ini pas banget karena ini malam hari, jadi aku pakai night cream ini sebelum aku tidur. Dan setelah itu aku ratain sampai krimnya itu benar-benar merata di wajah aku. Sumpah ini yang aku rasain seger banget, wangi. Terus ini kulit aku rasanya kayak halus gitu, lembab dan lebih cerah gitu ya. Nah night cream ini dia tuh aman walaupun kalian aplikasiin di bawah mata kalian. Dan night cream ini udah beberapa hari aku pakai karena aku tuh setiap mau bikin video aku cobain dulu di wajah aku kalau cocok apa enggak. Jadi ini tuh cocok di kulit aku, ini enggak menyebabkan kulit aku berjerawat. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, yang cocok di aku itu tuh belum tentu cocok di kalian ya guys, karena setiap kulit kita itu reaksinya bakalan berbeda-beda. So guys, jadi ini udah selesai aku aplikasiin night creamnya ke wajah aku. Segitu dulu video dari aku ya, semoga video ini bakal bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka dengan video aku ini, jangan lupa di like. Dan yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu, nyalain tombol loncengnya agar kalian gak bakal ketinggalan dengan video terbaru dari aku. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.